Selamat datang di program studi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Ilmu Komunikasi adalah salah satu program studi yang ada di FISIP UMSU. Program studi Ilmu Komunikasi secara resmi terbentuk pada tanggal 5 Juli tahun 1982. Program studi Ilmu Komunikasi memiliki visi, yaitu menjadi program studi unggulan dalam membangun peradaban bangsa melalui pengembangan ilmu komunikasi berdasarkan nilai-nilai al-Islam dan kemuhammadiyahan. Program studi Ilmu Komunikasi juga memiliki misi, yaitu menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran dalam bidang ilmu komunikasi, melaksanakan kegiatan penelitian dan pengembangan dalam bidang ilmu komunikasi, melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang ilmu komunikasi, menyelenggarakan pembinaan akademis yang berlandaskan al-Islam dan kemuhammadiyahan, melaksanakan kerjasama dengan berbagai pihak dalam pengembangan ilmu komunikasi untuk membangun peradaban bangsa. Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara terakreditasi unggul. Saat ini program studi ilmu komunikasi telah terakreditasi unggul. Program studi ilmu komunikasi FISIP UMSU memiliki 3 konsentrasi. Yang pertama kehumasan, yang kedua audiovisual, dan yang ketiga jurnalistik dan media. Program studi ilmu komunikasi memiliki 3 konsentrasi, yaitu kehumasan, audiovisual, jurnalistik, dan media. Program studi ilmu komunikasi memiliki fasilitas seperti lab penyiaran, lab fotografi, serta fasilitas-fasilitas lainnya yang memadai, sehingga mahasiswa-mahasiswi nyaman untuk belajar. Program studi Ilmu Komunikasi FISIP UMSU telah membuktikan tujuannya untuk menghasilkan mahasiswa yang berprestasi setiap tahunnya dan menghasilkan sarjana ilmu komunikasi dalam memiliki kepribadian terintegritas, unggul, cerdas, dan terpercaya.